Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Rianto Poshor, channelnya Bakul Tempe. Oke, dalam kesempatan video kali ini kita akan memenuhi permintaan komentar ya. Katanya mau melihat rak tempenya seperti ini. Simak videonya, jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Kira-kira seperti ini nih, kita pakai kayu balok yang seperti ginian, kita tata di sininya. Nah, kita tata segini. Nah, kita pasang ringnya seperti ini, lalu kita paku nih. Gini aja sih, simple guys, karena saya kak mahir-mahir amat tukang kayunya, saya buat sendiri apa adanya nih. Ini kayu baloknya. Nah, kayak gini aja sih. Nah, sama seperti ini, kita kasih jarak kira-kira aja. Kalau di Surabaya kan panas, jadi harus lebih lebar ya. Nah, kalau di mau di dekatan lagi ya, gak apa-apa sih, tergantung wilayahnya. Nah, kira-kira seperti ini. Kita paku besar nih sininya nih. Kita masuk ke jendela kayu nih. Kita masukkan ke sana nih saya. Karena tempatnya sempit, kita apa adanya aja nih, dipaksakan. Tengahnya juga kasih kayu. Kasih paku. Bawahnya. Nah, kira-kira seperti ini lah guys. Ya lumayan, daripada dibuatkan orang dan pakai stainless itu rada mahal ya. Kita menempatkan tempat juga nih guys, sama sebelah sini. Kita tata kayunya ya. Sama ya seperti sini juga nih. Nah, sama juga sih, kita tata pinggir-pinggirnya seperti ini. Kita pakukan ke tembok nih. Nah, ini pakunya masuk sana. Tengahnya juga kasih paku sini. Bawahnya juga. Nah, sama guys, simple aja kayak gini. Ini permintaan anu ya, subscriber ya, atau netizen lah. Kayak gini aja, simple. Dalam juga ada sih guys. Nah, sama ini, kalau ini tah pertama saya buat nih, saya nggak tahu nih, saya pakai ganjel-ganjel aja, nggak pakai tata, karena dulu saya belum punya tata ya. Buatnya dipaku-paku aja, sininya ganjel, sininya paku. Ini paku dulu, baru sini paku, terus saya pakai kakak.
Kan kawat juga ada. Ini bukan kawat, paku yang saya belokan nih. Nah, kira-kira seperti inilah guys. Rak tempe apa adanya nih namanya. Oke guys, demikian review rak tempenya nih apa adanya, rak tempe apa adanya. Jangan lupa subscribe ya guys yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.